سبيل الدموع سبيل مريح بسم الله الرحمن الرحيم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولقد آتينا لنسلك أكوت لهم بريكا Luqman kepada Sayyidina Luqman Luqman kepada Luqman Al-Hikmata Hikmah Adik syukur Isinya hikmah itu adalah Syukurlah kamu Lillahi kepada Allah Wa maya syukur Barang siapa syukur Fa innama ya syukur linasih Dia bersyukur untuk dirinya sendiri Menguntungkan dirinya sendiri amangkaro dan barang siapa yang kufur fa innallaha sungguhnya alloh ghaniyun maha tidak butuh hamidun maha terpuji wa yaqala ketika mengatakan luqman luqman liibnihi kepada putranya wa huwa ya'iduhu sedangkan dia menasihati putranya ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah janganlah engkau menyekutukan Allah Inna syirka sungguhnya kesyirikan La dhulmun sungguh kezaliman A'zimun yang agung Hada khalkullah Jadi setelah menjelaskan Tentang Bagaimana penciptaan-penciptaan Allah keagungan-keagungan ciptaannya yang mana keagungan ciptaan menunjukkan keagungan sang pencipta maka Allah menantang manusia memberikan tantangan kepada manusia sambil mengatakan ini adalah ciptaan Allah yang kamu lihat gunung-gunung langit bumi cakrawala dan segala macamnya manusia-manusia hewan-hewan tumbuhan-tumbuhan itu adalah ciptaan Allah fa aruni madza khalaqal ladina sekarang Tuhan-Tuhan kamu itu pernah nyiptakan apa? Patung-patung itu pernah nyiptakan apa? Bagaimana dia menciptakan sedangkan dia diciptakan? Bagaimana dia bisa memberikan manfaat atau mudorot sedangkan dia untuk dirinya sendiri saja tidak bisa memberi manfaat dan mudorot? ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا من دوني آلهة لا يَحْلُكُونَ شيئا وهم يحلقون يعني artinya halk. Apa artinya خلق Halkun خلق penciptaan itu apa? Penciptaan itu harus dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya penciptaan. Bukan air dicampur bubuk kopi, itu jadi minuman kopi. Menciptakan kopi tidak besi, campur karet terus jadi ban. Bukan itu, bukan menciptakan. Itu merangkai. Penciptaan itu adalah. Dari tidak ada menjadi ada. Dari ada dihilangkan menjadi tiada. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa, selainnya tidak akan pernah bisa. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu dzurib masalun, ya ayyuhan nas dzurib masalun kastami'u" Innaladina <Sessizuk> Manusia, jin dan segala macam yang ada di dunia ini kerjasama jadi satu. Profesornya, doktornya, ilmuannya, jenderalnya, presidennya, jinnya, gendruonya, pocongnya, semua kerja sama jadi satu untuk menciptakan satu lalat dari tidak ada menjadi ada tidak akan bisa. Kalau satu lalat saja tidak bisa bagaimana dengan yang lain? Itu baru yang makhluk hidup. Bahkan perkara yang mati pun manusia itu tidak bisa menciptakan satu tetes air. Dari tidak ada menjadi ada kumpul semua tidak akan pernah bisa. Menciptakan satu butir pasir dari tidak ada menjadi ada tidak akan pernah bisa. Menghembuskan angin dari tidak ada kepada ada tidak akan pernah bisa. Yang bisa hanya satu yang maha esa yang maha kuasa siapa? Allah. Hada halkullah. Di manusia-manusia yang tidak paham. Manusia-manusia yang tidak paham artinya penciptaan. Maka mereka ini masih merasa bisa menciptakan ini, menciptakan itu. Maka Allah mengatakan dalam ayat lain. ahum asyaddu khalqan amman Tanyalah manusia-manusia itu. Mana ciptaannya yang lebih hebat? Apakah ciptaan manusia atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah hasil kreasi manusia yang terbatas pengetahuannya ataukah dari ilmu Allah yang tidak ada pembatasnya? Manusia itu serba terbatas pengetahuannya. Maka akhirnya setiap perkara yang kita lihat itu hebat hari ini, maka 10 tahun ke depan akan jadi kuno semua jadi kuno semua. Tukar, ya, delman, itu 100 tahun yang lalu itu sudah perkara paling bagus. Sekarang jadi rongsokan. Jangankan 100 tahun yang lalu, itu loh, HP itu, setiap tahun pembaruan, betul loh. Nah, gak usah orang orang gak tahu gitu. <laughs> pembaruan terus, kenapa? Karena gak sempurna. Jadi nah, 11, se 12, 13, 14, nanti bentar lagi 15, S20, 21, 23, 24, es krim, es tong. Ini selalu peningkatan. Mobil juga begitu, terus diperbarui. New, 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 terus. Teknologinya diperbarui, terus diperbarui. Karena apa yang di sekarang kelihatannya hebat, maka setahun lagi sudah kuno. Tapi manusia yang manusia itu adalah ciptaan Allah. Maka manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang bentuknya sama saja. Sudah mampu untuk menghadapi bentuk berbagai manapun zaman itu yang akan ada. Allah tahu manusia ada yang akan sakit mata. Maka Allah kasih ganjelnya kacamata namanya hidung. Coba manusia hidungnya kayak sapi gitu. Merosot terus kacamatanya dan dikasih penahannya, penyangganya, namanya cantolannya, namanya telinga. Coba kalau nggak ada telinganya, mana mana bisa pakai kacamata. Jadi mulai zaman manusia belum tahu kacamata, Allah sudah sediakan semua. Karena Allah yang kasih penyakit pada manusia, Allah yang kasih ilhamnya, Allah yang kasih matanya, Allah yang kasih kacamatanya juga. Makanya penciptaan Allah itu sempurna. Namanya jarinya manusia sepuluh itu sudah cukup begitu, itu maka mulai zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ya, enggak perlu ketambahan jadi dua belas jari, empat belas jari cukup ususnya aja lah yang dua belas jari. Hada ini adalah ciptaan Allah, Faruni Fa maka tambahkanlah kepada aku, ladina min Tuhan-tuhan selain Allah itu, mana mereka bisa menciptakan. Ciptaan-ciptaan manusia yang perasaannya hebat tuh mana kehebatannya? Balil zalimu nafi mubin. Bahkan orang-orang yang zalim itu orang yang menyembah selain Allah fi dalam kesesatan mubinin yang jelas. Maka orang itu kalau menyembah selain Allah itu kesesatannya itu jelas. Tidak ada orang yang tidak iman kemudian dikatakan cerdas itu nggak ada. Dalam satu riwayat disebutkan oleh Khotib Asyirbini. Bahwa ada orang memuji-muji seorang Nasrani di hadapannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'aqalahu alangkah cerdasnya orang ini, alangkah cerdiknya, alangkah hebatnya. Otaknya betul-betul sehat, akal sehat. Maka Nabi mengatakan, "Mah, ngomong apa kamu itu? Apa kamu enggak mendengar firman Allah?" Laukunna nasma'u au na'kilu na Ma kunna fi ashabis sa'ir kalau seandainya kita ini mendengar, seandainya kita ini mau mikir otaknya mau dipakai, maka tentu kita nggak jadi ahli neraka. Artinya orang yang kafir itu otaknya nggak ada yang dipakai. Mereka tahu virus-virus yang kecil-kecil mereka tahu, tapi Allah yang maha besar mereka tidak kenal. Enggak punya otak. Makanya bersyukurlah ketika otak kita ini dipilih oleh Allah, digunakan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah sehingga mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga yang disembah itu Tuhan betulan. Bukan Tuhan Tuhanan. Bukan Tuhan yang dipaku kayak pintu. Bukan Tuhan yang kepalanya botak. Bukan Tuhan yang tangannya delapan warnanya biru loh. Manusia saja kalau tangannya delapan itu loh, dianggap beruntung saja nggak bisa. Kamu nah, kalau punya anak atas tangannya delapan malu apa nggak? Nah, masa Tuhan tangannya delapan? Kita ini setiap hari lari sana lari sini sit up sit up biar perutnya tidak buncit. Namanya Tuhan yang orang-orang Hindu buncit semua itu nah, kurang penguatan. Masya Allah. Jadi orang itu kalau menyembah selain Allah itu jadi lucu. Menyembah selain Allah itu jadi bodoh. Yang pinter adalah orang yang kenal kepada Allah. Alhamdulillah. Walaupun datang lukman al hikmah. Jadi di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama para ulama itu hilaf. Apakah Luqman ini seorang nabi atau tidak? Maka kebanyakan bahkan jumhur menganggap Sayyidina Luqman al-Hakim ini adalah seorang hakim bukan seorang nabi ahli ikmah dengan beberapa alasan yang pertama di antaranya karena Sina si Lukman ini dikenal adalah orangnya itu hitam terus agak jelek fisik fisik nih ya. sedangkan dalam satu hadis dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus para nabi kecuali mereka bagus suaranya bagus rupanya maka nggak mungkin nabi hitam itu nggak mungkin Kuali hitam banyak, tapi nabi hitam nggak ada. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, beliau itu dulunya budak, ada cerita unik nih, dalam kemerdekaan Nazina Lukman ini. Jadi beliau melihat tuannya itu begitu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Begitu banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tetapi perasaan tuannya ini dia ahli surga. Maka suatu hari tuannya mengatakan, "Wahai Lukman, coba di sawah saya sebelah sana itu kamu tanam wijen." Maka si Lukman melihat di pasar itu wijen harganya mahal, maka beliau beli gandum menjadi tanam gandum itu satu-satu full gandum semua. Setelah beberapa bulan datang lagi ke situ. Mana tanamannya di sawah yang sebelah sana Tuhan? Loh, isinya kok gandum semua? Saya kan nyuruh wijen, kok gandum? Enggak sih, Nalukman mengatakan, ya Tuhan kali aja pohon wijen menumbuhkan gandum katanya. Ya enggak ada tuh Lukman, yang seperti itu. Belajar dari mana kamu itu? Ya belajar dari Tuhan. Kok bisa? Tuhan ini nggak pernah berbuat baik, selalu berbuat buruk, tapi harapannya masuk surga. <laughs> Langsung dimerdekakan seketika. Jadi orang itu yang setiap hari maksiat, tapi pengennya ridho Allah itu seperti orang nanam padi, pengennya keluar mangga. Nanam kelapa, pengennya keluar manggis. Ya seperti itu. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa tuannya si Nalukman ini taruhan ya. mungkin waktu itu syariat taruhan boleh atau bagaimana ya ini ceritanya begitu taruhan kalau kalah nanti hukumannya adalah separuh hartanya diberikan kepada pemenang atau minum air sungai sungai besar itu. minum air sungai ternyata akhirnya terbukti tuannya si Nalukman itu kalah maka dia bingung, masa harta saya mau saya serahkan, kalau nggak saya serahkan saya, saya harus minum air sungai. Bagaimana cara menghabiskan air sungai itu? Maka saya tenang Tuhan, Nih, saya selesaikan masalahnya. Maka musuhnya itu yang berhasil mengalahkan tuh diajak ke sungai. Kemarin taruhannya bagaimana Tuhan? Yot. Itu Tuhan kamu itu harus ngabis, harus minum air sungai. Oh iya. Sekarang pertanyaan saya. Yang harus diminum itu air sungai waktu janjian atau air sungai sekarang atau air sungai yang belum datang. Kalau air sungai yang waktu itu, tiga hari yang lalu itu, ya bolehlah Tuhan saya mau minum tapi syaratnya cari dulu udah sampai mana dia. Kalau itu air sungai yang sekarang ini, ya kamu pegang tahan jangan sampai dia pergi. Kalau air sungai yang belum datang, kau pisahkan jangan sampai air sungai yang tadi ketemu dengan air sungai yang sekarang. Waduh, gimana caranya? Ya sudah selesai, kalah saya kalah kalah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya langsung dimerdekakan gara-gara bisa menyelamatkan tuannya dari minum air sungai tadi. Jadi, gimana cara nyari air sungai yang kemarin? Tandanya apa? Gimana nahan air sungai yang sekarang? Gimana biar nggak campur dengan air sungai yang belum datang? Masya Allah, hanya Tuhan yang bisa bisa pisahkan begitu lah ilaha illallah maka kalau orang cerdas tuh di mana saja ambil manfaat kalau orang nggak cerdas di mana saja garuk-garuk pena dibuat garuk-garuk ya, orang nggak cerdas begitu dapat tugas apa aja nggak bener suruh azan subuh sampai pukul lima belum azan. padahal masuknya jam empat ya itu orang nggak cerdas ya begitu biasa asid as Asadis As ya begitu itu. Tinggal satu lagi slotnya sempurna lima ya. La ilaha illallah. Kemudian ada satu riwayat yang tidak bagus, tapi kamu harus tahu biar kamu ini paham cara baca kitab. Ini diriwayatkan Sayyidina Luqman itu dan Nabi Daud diberi pilihan oleh Allah. Diberi pilihan oleh Allah. Sayyidina Luqman, eh kau pilih jadi hakim, hakim atau jadi nabi. Maka Sayyidina Luqman, dah saya jadi hakim aja, jadi nabi berat. Sedangkan Nabi Daud, ya saya jadi nabi aja, Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Luqman selamat, Nabi Daud maksiat terus. Ini kesalahannya double. Yang pertama Nabi itu bukan pilihan. Nabi itu langsung dipilih oleh Allah. Bukan kok suruh milih begitu. Satu. Yang kedua, masa orang itu jadi Nabi terus merugi. Enggak ada lah. Orang jadi wali saja beruntung bagaimana? Jadi Nabi kok merugi itu bagaimana? makanya riwayat-riwayat seperti itu pumpung kalian belum baca dikasih tahu dulu nanti takutnya kalau baca langsung oh ternyata Nabi tahu itu keliru milik coba jadi hakim saja nggak begitu hidupnya <tuh> nah, repot memang cerita Isra'iliyat itu ceritanya penuh dengan keanehan diceritakan Nabi Yunus itu mau diangkat jadi ulul Azmi minar Rusul tapi orangnya ngamuan terus nggak jadi <tuh> Masa mau di Nabi diangkat derajatnya terus gak jadi itu loh ya pada begitu. La haula wala quwata illa billah. Memang Bani Israel itu memang begitu bukan hanya membunuh para nabi mereka. Mereka itu juga membunuh karakternya para nabi. Makanya hati-hati dengan cerita Israel lihat. Beruntunglah orang yang pernah baca kitab. <laughs> Dalam hal ini saja maksud saya. ولقد آتينا لكمان الحكمة أن يشكر لله syukurlah kamu kepada Allah وَمَنْ may yashkur <Syukurlah> fa inna yashkur li nafsi Jadi orang itu bersyukur kepada Allah beriman kepada Allah taat kepada Allah yang diuntungkan dia dirinya sendiri wa man jahada fa yujahidu nafsi. Kita tahajud, baca Quran, sodako, berjuang, nangis di malam hari. Bukan Allah yang jadi tambah keren gitu, enggak. Bukan Allah yang kekuasaannya tambah luas, tidak. Allah sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita. Sama sekali tidak butuh dengan syukur kita. Sama sekali tidak butuh dengan tangisan kita. Kita yang butuh menangis kepada Allah. Agama memahami agama itu begitu. Kadang-kadang orang itu, sudahlah, saya nggak masuk kelas saja. Ambek saya. Loh, kamu kalau nggak masuk kelas kambek, yang rugi ya kamu sendiri. Sudahlah, saya keluar dari Islam. Ambek saya dengan Islam kan ada yang begitu itu karena tersinggung dengan aturan Islam terus keluar dari Islam Islam sama sekali tidak rugi ketika kamu keluar darinya kamulah yang akan rugi ketika kamu keluar dari Islam karena akan keluar dari Islam berarti masuk neraka selama lamanya. Mamiyaskur fa inna mamiyaskurul Nah, sebagaimana ayat lainnya fman <tuh> shaafal yumin sya'a yakfur Inna a'tadna nara. Siapa yang mau iman, silahkan. Siapa yang mau kafir, silahkan. Tapi ingat, kalau kafir, masuk neraka. Jadi enggak dipotong kayak orang-orang yang liberal itu. Jadi dia, Faman yu'min, yakur. Tuhan saja enggak maksa orang untuk iman kepada dia. Kenapa kau maksa orang masuk Islam? Allah. Ini namanya apa? tolol, ah makot. Jadi memahami ayat tuh nggak boleh dengan saya nak udelnya sendiri nggak boleh, saya nak batuknya sendiri nggak boleh, harus melalui tafsir-tafsir yang muat tabar. Kalau nggak jadi aneh-aneh -aneh nanti. Berarti ada orang zaman sekarang bilang al atau mal ah. Apa itu? Al qari'ah adalah qari' wanita al -kori ah kok kori wanita ini? al kori laki-laki. al -kori ah kori wanita. Ini bagaimana ini? Seperti ada orang mengatakan, Jannatu azning tajri ming tahti al-anhar. Surga yang mengalir di bawahnya siang-siang. Loh. <laughs> Anhar dia kira nahar, siang-siang bukan sungai-sungai mengalir di bawahnya siang-siang lah yang begini inilah yang berbahaya. Enggak orang itu kalau ngaji enggak pakai ustadz, ngaji enggak melalui kurikulum atau ada ustadznya tapi dia ngantuk di belakang, enggak bawa kitab. Nah, ini, ini jadi aneh-aneh Seperti ceritakan juga ada orang ke masjid itu kaget semua karena tiba-tiba di masjid ada suara tikus. Cicit nih. Ini masjid kok ada suara tikus? kenapa Saya yang bawa Kenapa kau bawa tikus? Ada hadis yang mengatakan ketika kau mendengar ikoma, faalikum bisikinah wal faar, selalulah kau membawa pisau dan tikus. <laughs> Padahal faalikum bisikinah tiwal wakor, jalannya pelan-pelan, tetap mengagungkan Allah. Jadinya faalaikum bisikinah wal faar, suruh ini bawa pisau, bawa tikus, mau disembelih bagaimana? <laughs> Nanti dimakan pulang-pulang satu tikus. Ini orang itu kalau nggak ngaji itu ya begitu itu jadi aneh-aneh. Ada lagi satu lagi. Ini diceritakan dalam kitab-kitab saking tololnya dia itu. Ada orang melihat ada ventilasi itu melintang. Kalau dia marah-marah ini nggak boleh ini ventilasi melintang melintang itu gini loh miring itu melintang namanya bukan miring yang ini kalau ini miring otaknya kalau yang gini. Melintang, nggak boleh. Begini. Kok nggak boleh pak? Ada hadisnya ada hadis sahih. La tatahidu arroha arodon. Jangan kamu jadikan ventilasi itu melintang. Oh keliru itu pak. La tatahidu arroha gorodon. Kalau main panah jangan jadikan makhluk hidup jadi sasaran. Ya urusan main panah kok jadi urusan ventilasi itu loh. Kenapa nabi ngurusin ventilasi rumah kamu juga? Masya Allah, ini makanya ngaji itu penting. Ini ditulis di kitab-kitabnya para ulama cerita ini. Karena memang ada orang yang begitu-gitu. Bahkan zaman sekarang itu juga ada orang yang... Ini santri-santri ada. Dia bilang, ah sudahlah. <laughs> Allahu Akbar. Wa man yashkur fa innama yashkuru Wa man kafara barang siapa kufur fa innallaha sungguhnya Allah ghaniyun maha tidak butuh kepada makhluknya Allah enggak butuh syukur kita nangis kita justru kita lah yang butuh pertolongan <tolong> Allah maula ya salli wa sallim للخلق الحلق كلهم والحبيب الذي أعطوه لكل هول من الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم باركنا في معاهدنا مدارسنا مراكزنا مساجدنا تعلمنا تعليمنا, تعليمنا تدبيرنا بارك لنا في أرائنا قضائنا وحدواتنا بارك لنا في علومنا وأعمالنا. بارك لنا في أهل بيتنا وإحواننا وحواتنا وذرياتنا وأصحابنا بارك لنا في تلاميذنا وتلميذاتنا بارك الله في حياتنا وفيما بعد موتها اللهم ربنا زدنا 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 ولا تنقصنا اكرمنا 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 يا ربنا ولا تهنا استرنا استرنا استرنا, أسترنا ولا تفضحنا انك على كل شيء قدير والبالاجابه جدير صلى الله على سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين